Pak Prabu, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Cik Koci Channel. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal berita gembira buat peminat Sarima Ahmad. Didedahkan sudah bebas dari penyakit ini. Pelakon legenda tanah air Datuk Sarima Ahmad 82 mendedahkan dia kini pulih dari kanser kolon atau usus tahap 3 selepas disahkan mengidap penyakit itu pada 2022. Sarima ketika itu ditemui berkata beliau bersyukur masih dikurniakan kesihatan yang baik oleh Allah sekaligus bebas daripada penyakit itu selepas menjalani pembedahan membuang kanser pada tahun sama. Saya kini menjaga kesihatan dengan memastikan pemakanan harian diambil adalah berkhasiat dan berasaskan organik. Berikutan tidak mahu menjalani rawatan kemoterapi kerana faktor usia yang sudah meningkat. Antara makanan harian saya itu adalah salad, buah naga, avocado, madu, telur ayam kampung dan beberapa kekacang. Alhamdulillah, setakat ini Allah berikan saya kesihatan yang baik, katanya. Terdahulu, Sarima yang juga antara pelakon berkaliber sejak era Studio Jalan Ampas menerima kunjungan setiausaha politik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu Ahmad Farhan Fauzi yang hadir ke kediamannya sempena program Ziarah Madani di sini hari ini. Bercerita mengenai simptom awal dialami sebelum dikesan mengidap kanser kolon itu, Sarima berkata, beliau mulanya berasa sakit di bahagian perut dan sudah lama, namun menganggap ia mungkin sakit biasa. Bagaimanapun, saya akhirnya jatuh pingsan di bilik air di rumah dan anak bongsu terus bawa saya ke pusat perubatan di Shah Alam dan selepas membuat pemeriksaan, doktor kata tak ada sakit serius dan hanya bekalkan ubat. Namun ubat itu buat keadaan saya jadi lebih teruk dan kemudian dirujuk ke Pusat Perubatan Subang Jaya SJMC untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut apabila saya disahkan mengidap kanser kolon tahap 3 serta kena pembedahan segera. Tapi ketika itu saya sebetulnya berhadapan masalah kewangan untuk membiayai kos rawatan yang dianggar hampir RM60,000. Namun saya tidak maulah menagih simpati dan cuba meminta bantuan ramai, katanya. Sarima yang mula berlakon dalam filem Ali Baba Bujang Lapuk berkata dia mengambil inisiatif berusaha mengeluarkan simpanan pribadi untuk membiayai kos rawatan penyakitnya kerana enggan mengharap simpati dan berhutang. Alhamdulillah semuanya sudah selesai kerana saya memang tidak mahu susahkan sesiapa. Saya tak nak berhutang atau menagih simpati dengan sesiapa pun sebab tak mahu jadi ungkitan pada masa akan datang, katanya. Pada 2011, Sarima yang mempunyai 6 cahaya mata itu dilaporkan pernah disahkan mengidap kanser hidung namun rezekinya diberikan kesembuhan juga oleh Allah SWT. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.